sholat subuh. Masih ada laron teman-teman, aku mau berangkat jalan-jalan. Ayo teman-teman ikutin semuanya. Naik motoran seperti biasa. Suasana masih sepi kabut. Kamera sedikit blur, maafkan ya teman-teman. Selamat menikmati minggu pagi. Ini aku mulai jalan-jalan di pagi-pagi banget ya. Ini mau OTW, mulai naik ke pegunungan teman-teman. Teman-teman ikutin terus ya. Nah ini jam 5.15 pagi, aku udah sampai di Bendungan Tugu Trenggalek. Ini pemandangannya, kelihatan ya bendungannya ada di depan sana. Udah nyampe teman-teman di Bendungan Tugu. Viewnya bagus banget. Halo teman-teman, lagi liburan kemana ini akhir tahun? Ini aku deket-deket aja. Ini pembukaan liburan ya teman-teman. Aku lagi di Bendungan Tugu. Ini salah satu view terbaiknya. Nanti aku mau ajakin teman-teman ke atas. Nanti akan terlihat lebih jelas bendungannya ya. Ini lihat di belakangku, suasana pegunungan. Masih ada awan-awannya. Keren banget ya. Wadem banget teman-teman. Mantap. Ikutin terus. Kita lanjut naik lagi ke atas. Ini pemandangannya. Wah, ada air terjun di kanan jalan ini. Cantik banget teman-teman. Ini kita lanjut naik motor sedikit lagi naik. Nanti akan terlihat jelas banget ya Bendungan Tugu Trenggalek. Nah teman-teman, ini aku udah nyampe Bendungan Tugunya, tapi sayangnya belum buka teman-teman, masih belum buka untuk umum, masih dalam masa pemeliharaan. Nah ini bangunannya bagus banget ya. Ini nyampe sini jam 6 pagi, jadi suasananya masih sejuk banget teman-teman. Kayaknya pilihan yang tepat ya, aku berangkat pagi-pagi tadi dari rumah, habis sholat subuh langsung berangkat. Ini suasananya sejuk banget. Lihat sebelah sana itu masih ada mendung-mendungnya. Awan maksud aku teman-teman. Awan yang menyelimuti gunung. Kabut. Itu bendungannya di depan.
Sayangnya belum boleh masuk ya, kalau boleh masuk bisa jalan sampai tengah-tengah jembatan itu. Yang ada tulisannya Bendungan Tugu, tapi masih belum boleh masuk teman-teman. Sebelah sana itu ada spot foto juga, yaitu tulisan Bendungan Tugu Trenggalek. Teman-teman yang hobi foto bisa ambil foto di sana juga. Tapi kalau aku lebih suka foto itu latarnya langsung kelihatan alam luas gitu teman-teman. Tapi di sana juga bagus kok spot fotonya. Nah, di depannya banyak kayak rumah makan, cuma masih tutup. Ini masih pagi banget teman-teman. Ada musolanya juga di sana, musolanya bersih banget. Aku juga pernah sholat di situ, bersih banget, terawat sekali ya teman-teman. Nah, di depan ini semua warung, tapi masih tutup. Nah, ini lagi santai di pinggir jalan, view-nya waduh ini teman-teman. Goyang-goyang dikit tidak apa-apa ya kameranya. Saya juga lagi jalan-jalan. Gimana teman-teman semua kabarnya? Maaf ya aku lama banget nggak bikin vlog, cuma bikin video-video short aja. Teman-teman gimana kabarnya? Akhir tahun pada liburan kemana ini? Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan di perjalanan juga ya teman-teman. Harus diutamakan hati-hati. Ini sebenarnya aku keluhan lapar teman-teman, tapi belum ada yang buka. Biasanya kalau di rumah jam 9 tuh baru sarapan, tapi kalau jalan-jalan gini kok ya wis lapar ya teman-teman. Pagi-pagi gini suasananya kayak gini mantep banget buat bersantai, healing-healing kalau zaman bahasa kerennya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video yang di Bendungan Tugu Trenggalek sampai sini dulu ya. Ini rencananya aku mau lanjut perjalanan ke Ponorogo. Doakan lancar ya teman-teman, nanti kalau sempat aku videoin ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Assalamualaikum, terima kasih.